Bercinta tu senang, kahwin pun senang. Mengekalkan tu banyak cubaan godaan dia. Dia cuma nak seronok, tapi kita tak tahu yang tu perit-perit dia macam mana. Saya nasihatkan sebelum nak terjun ke alam tu, fikirlah, tak payah banyak kali lah, fikir sampai bila-bila. Selepas berpisah dengan Marina Muhin pada 6 Oktober lalu, penyanyi Hasnul memberitahu dia kini sedang melalui fasa untuk membina kembali hubungan mereka yang terputus itu. Hasnul bagaimanapun berkata, sebelum membuat keputusan kembali bersama bekas isteri, dia perlu mendapatkan kembali kekuatan mental dan memperkukuhkan sumber ekonomi terlebih dahulu. Ha, sebelum tu, mungkin Abang Hasnul boleh share sikit macam mana hubungan dengan bekas isteri. Okey ke? Bersahabat. Ada juga kadang-kadang dia membantu juga dalam keadaan saya susah. Sebab lazimnya dan seharusnya hubungan suami isteri itu, walaupun dah terlepas daripada konsep suami isteri itu, persahabatan kita tak teruskan. Yang penting masing-masing faham yang keadaan masing-masing macam mana. Saya bukannya pergi tanpa sebab ataupun lepas tanpa sebab. Saya pun tak nak digelar sama ada Dal Ali Yasim ataupun yang tak nak bertanggungjawab. Saya nak bertanggungjawab, tapi saya kena bina diri saya balik. Janganlah sampai orang anggap saya ni tak ada sebab lain, ada asbab lain. Tak ada. Saya nak berdiri balik semula, claim back my maruah. Selepas abang dah ada kerja kembali, dah ada pendapatan kembali, terbuka tak hati untuk kembali bersama ex? Ke ada pernah berbincang untuk kembali bersama? Tak apalah, masing-masing bawa diri dulu. Saya nak gagahkan saya punya situasi dulu. Bukan sekadar emosi je, tapi mentaliti saya, mental saya, kekuatan jiwa dan yang paling penting kekuatan ekonomi. Pesan saya lah pada anak-anak muda lah, bercinta tu senang, kahwin pun senang, nikah tu senang. Mengekalkan tu banyak cubaan godaan dia. Yang nak melalui tu kadang-kadang kita cuma nak seronok, tapi kita tak tahu yang tu perit-perit dia macam mana. Saya nasihatkan sebelum nak terjun ke alam tu, fikirlah, tak payah banyak kali lah, fikir sampai bila-bila. Tapi hati abang terbuka tak untuk mungkin kalau tak kembali bersama ex, kembali untuk mencari seseorang? Dah ada bang? I'm still single and I'm be single for one. Kalau ada yang dapat seia dan sekata dengan saya, apa salahnya? Menerima keadaan saya seadanya, itu yang paling penting. Ada yang jenis tengok luaran, ada yang jenis tengok glamour, populariti, tapi tak tengok apa kesukaran di sebalik tu. Apa yang ada di dunia ni sekejap je. Apa yang kita nampak dengan mata ni sekejap je. Yang nak bertahan lama tu dekat sini, di jiwa, di sini. Kalau yang itu tak boleh, tak boleh lah. Tak ada lah, sekejap je lah. Ada tak orang yang mendekati apa? Orang kata dia ni hot bang. Kalau duda hot tu mungkin lah, kalau dia ada harta benda macam saya ni, orang biasa. Apa yang ada, hati dan jiwa yang ikhlas. Tadi abang cakap lah macam ada berbincang dengan XY untuk berbaik. Sebenarnya bila tu berbincang? Lepas cerai, berapa bulan lepas cerai? Bulan puasa kami bincang, kami berjumpa. Tapi itu biar masa dan takdir menentukan. Sebab apa-apa pun jodoh tu dia punya, bukan kita punya. Kita ni nak usaha, ikhtiar. Dan sekali dia kata tak boleh juga. Yalah. Pandangan orang, pandangan, bukan sekat pandangan masyarakat, pandangan netizen, pandangan keluarga. You left and you want back. Yang tu pula, kau dah ditinggalkan, kau nak dia balik kalau dia datang balik. You know, ini keluarga lah selama ni. Daripada kita nak merosakkan lagi keadaan tu, baiklah kami bersahabat baik.